Tadi kan udah bahas soal teaming lab pengapian, gimana caranya mundurin, majuin, tinggiin, atau menurunkan kan. Nah, sebenarnya kan itu kan hanya apa ya, teori. Teori itu kan untuk bahwa kalian biar bisa tahu karakter motor kan. Nah, akan jadi seperti apa kalau teaming lab ketinggian atau enggak teaming lab terlalu rendah. Karbu berapa persen dari diameter klep? Diameter karbu yang ideal berapa persen dari diameter klep? Siapa yang mau jawab? 100% plus 2. 100% plus 2. Tak tambahin lagi satu pertanyaan. Gimana caranya ngitung 2 klep menjadi 1? Tungguin Mbah Joyonya malah sibuk sendiri. Ya udah biarin aja, guys. Kalian udah dari tanggal berapa nih di sini? 9. Oke. Berarti ini sudah 1 minggu. Udah belajar apa aja? Banyak. Oke, udah belajar banyak. Berarti udah ngerti banyak. Aku nggak akan nanya yang lain, mungkin yang tadi aja nih. Apa ya? Jadi pertanyaannya gini, nanti yang bisa jawab tak kasih kaos. Nah, kaos. Nah, aku akan beri kesempatan untuk yang pertama kali datang ke sini siapa? Nah, ini coba jawab pertanyaan saya. Tadi kan udah bahas soal teaming lab pengapian, gimana caranya mundurin, majuin, tinggiin, atau menurunkan kan. Nah, sebenarnya kan itu kan hanya apa ya, teori itu kan untuk bahwa kalian biar bisa tahu karakter motor kan. Nah, akan jadi seperti apa kalau teaming lab ketinggian atau enggak teaming lab terlalu rendah? Kalau rendah sekarang lebih sempurna. Rendah tuh yang aku bicarakan itu karakter motornya, bukan tombakannya. Atas bawahnya sama. Teaming lab tinggi atas bawahnya sama, teaming lab rendah atas bawahnya sama. Rendah. Wah, kan tadi kan bilangnya kan sama. Oke, aku tanya Mas Nur dulu, jawabannya benar apa enggak Mas Nur? Bawahnya biasanya. Ya, aku tanyanya apa? Benar atau salah gitu aja, makanya kalian itu harus fokus. Oh. Kenapa fokus bahas iki ngene iki? Apa aku tekon kan nek teaming lab kedhuwuren apa kandhen karakter motornya kepiye? Kan masih mau jawab, masih sapa namanya? Ilham. Bilangnya kan sama. Kalau kata Mas Nur benar atau enggak? Enggak. Juga berarti aku lempar ke orang lain, siapa yang mau jawab? Saya. Siapa namanya? Habib. Hah? Habib. Habib. Oh, Habib. Salam, Habib. Habib dari mana, Habib? Dari Surabaya. Surabaya. Pak ketemu pirang perkara, Habib, sampai banyak, Mas. Oke, jawabannya apa, Habib? Kalau teaming lab ke terlalu tinggi, motor bawahnya terlalu keras. Oke, bawahnya terlalu keras, atasnya sampai gampang. Lah kalau teaming lab terlalu rendah, bawahnya lemes. Atasnya bisa geret pada orang-orang. Jawabannya benar atau salah, Mas Nur? Kurang lebih biasanya seperti itu. Kurang lebih bias, benar atau salah? Iya, benar. Benar tapi kurang lebih. Benar. Kurang lebih berarti ada jawaban yang lebih benar lagi, Mas Nur. Jawaban jawab. Ya enggak, maksudnya menurut pengalamannya yang di sini itu, Mas. Ya, biasanya itu. Kayak itu. Berarti benar, Mas Nur? Oke, berarti kamu berhak mendapatkan kompensasi. Tidak dipungut biaya apapun, Kim. Free ongkir, enggak kena pajak. Kaosnya ukuran apa, Mas? XL. Ambilin, Kim, XL, Kim. Oke, udah dapat.
dapat satu. Mau lagi gak? Nih mas. Terima kasih mas. Siap. Mau lagi gak? Mau. Nah sekarang gantian Mas Nur nih. Nur, kemeh tekon apa Nur? Seng angel apa Nur? Ayo Nur. Woi, sebagai senior yang anu-anu. Yo Nur. Malah angel gitu kan. Mbah, sampean pengen tekon apa, Mbah? Ayo, Don. Mas Jayanya. Mas Jaya lagi sibuk. Tekon apa ya? Tekon apa? Cuma andung. Karbu berapa persen dari diameter klep? Diameter karbu yang ideal berapa persen dari diameter klep? Siapa yang mau jawab? 100% plus 2. 100% plus 2. Tak tambahin lagi satu pertanyaan. Gimana caranya ngitung 2 klep menjadi 1? Nah. Masih tentang itu, harusnya tahu udah dibahas belum, Mbak? Udah. Nah, kamu itu udah 2 kali kesempatan loh, masa enggak dapat? Ayo. Diameter piston dikali bukan diameter klep. 2 klep. 2 klep misalkan klepnya 30-30. Nah, kalau dihitung 1 klep itu jadinya berapa? MA ke jiger itu. Masa enggak pai. Oh, kalian bangun deh. Wah. Tambah kok kita kok ini lebar. Aduh. Ayo. Diameter klep 1 ke 2 atau 2 ke 1 kemarin itu. Pelajaran hari ke berapa, Mbak? Hari ke 1 ke 2, Mbak. Ayo siapa yang mau jawab? Diameter klep. Oh, sama. Sama. Kali 1,4141. Benar, Mbak. Oke. Contoh dikasih satu itu Mbak, satu hitungan Mbak. Misalnya 2 klep jadi 1 apa 1 klep jadi 2? 2 klep jadi 1. 1 2 klep jadi 1. Heeh. Misalnya 2 klep jadi 1. Itu kan sebenarnya rumusnya panjang banget ya, ada banyak macam. Wah, banyak sekali, panjang sekali. Ada akar kuadrat, ada diameter apa 3, pi kali jari-jari kali pi bisa jari-jari kali 14 bisa. Terus nanti hasilnya di akar kuadrat, setelah ketemu nanti di kali 2 lagi karena 2 klep. Oh, karena itu rumusannya masih jari-jari, jari diameter kan, jadi dikali 2. Tapi kemarin kita persingkat atau kita simpelkan. Misalnya dari 2 klep jadi 1, misalnya 2 klepnya 30, innya 30. Kalau 1 klep berapa? 30 ditambah 30 gitu ya. 60 ya, bukan seperti itu. Jadi 30 dikali 1,4141 berapa? Kalkulator? Enggak, itu yang tadi jawab berapa? Kalau klepnya 30 jadinya berapa? Kalau klepnya 30 jadinya berapa? Kalau satu klep 42. Oke. Benar, Mbak? Benar ya kalkulatornya? Waduh. Benar. Benar. 42,423. Mau jawabnya piro? 42 sak. 42. Bebas dianggap benar apa orang, Mbak? Belakang, Mas. Belakang. Kalau salah lagi belajar. Kalau sekali di belakang ya benar 42,2 berapa tadi? 42,423 di belakang. Kalau 42. Ah, itu masih, kalau yang lain gimana, apa dibenarkan apa kan di pertanyaan? Ayo. Hah? 42,4 loh, bukan 42 koma kecil. Bener apa salah? Nanti pertanyaan. Hah? Kalau yang lain mau dianggap bener apa mau dianggap salah? Nanti pertanyaan. Nanti pertanyaan. Berapa mau ikhlas, Mas? Nanti pertanyaan. Nanti pertanyaan. Apa ya? Saya ngangel apa Kim? Nggak ngerti aku. Ya, kalau ngitung cc itu kan ngitungannya kan dari mili, Mbah. Udah tahu dia. Coba nanya. Oke, udah tahu. Waduh, aku kapan belajar ya? Duh, konangan wis. Nah, kenapa kok ngitung cc kok harus pakai rumusnya mili?
mili dirubah menjadi kubik, mas, satuan kubik. Mili dirubah menjadi satuan kubik. Ya, jadi dibagi per seribu. Oke, berarti contoh satu soal menghitung apa ya? CC. Kamu mau ngitung CC apa? Jupiter. Iya. Langkahnya piro? Langkahnya 54. 54. Diameter piston 55,25. Hitungnya 3,14 dikali diameter piston dikali diameter piston dikali langkah. Dibagi pada benar. Ya emang rezekimu. Jadi meh dadi wong sing liya rasa kuwatir nek emang sing rezekine meh dilempar pertanyaan kuwi mesti balik meneh. Balik lagi ya, berarti meh rezekinya. Kaya kae mau sing pertama wis tak kei dhisik ternyata juga belum rezekinya yo. Jawaban kedua pun tetap salah meneh. Tapi aku kudu nrimo yo, mungkin ono rezeki yang lain. Nah, mase ukurane L. Namanya siapa Kim? Tanyain Kim. Siapa, Mas? Zidane. Dari mana? Dari Surabaya. Surabaya. Ini pemain bola, Bos. Giten. Pelatih. Kasih Kim. Enak ya. Nih, Mas. Matur suwun. Iya. Wes pomone. Ora ono sing jawab kok, berarti wes. Gantian kon takon opo? Enggak ada yang jawab kok berarti. Apa ono sing meh takon aku? Nah, gantian. Meh ngi opo? Takon-takon tok sok tahu koyo ngerti tok iki sapa. Sudah pada kenal semua kok, ada tanya bos, ada yang kenal di depan siapa? Tahu semua. Artinya dia nonton YouTube. Intinya itu yang kalian pelajari di sini itu kan teori, kebanyakan teori, Mas. Ya bener nek kalau aku iki tetep praktek. Jadi aku ora percaya nek Mbah Joyo ngomong timing semene kok ditini semene, timing semene ditini semene. Kudu tak jajal. Ben aku ngerti. Dadi nggo mesin dhewe, Mas. Wah, kuwi luwe apik. Nggo mesin dhewe. Garap dhewe. Ning kene. Kayak itu kak, yang kemarin kan udah ada sih box, dia bawa mesin sendiri, bawa motor digarap di sini kemarin ngetem, nyeting. Iya, atau enggak kalau belum punya modal mesin dan duit, atau enggak minimal kalian sering di sini. Sebenarnya oke ilmu neng kene daripada neng kono. Bongkar, kudune kan Mas Nur, mbok sampean rasah nyekel aku wae. Mas Nur sampean rasah iki aku wae. Aja ngenteni dikot. Sing akon tawani sapa sing wani akon? Ya kaya aku itu kan sebenarnya pengalaman kerja enggak ada. Aku enggak ikut orang. Aku kuliah ya ora. Nah, ilmu ki ya digoleki ning lapangan, ning praktek. Dadi nek teori kok nek kaya pujangga, kaya apa ya? Wong sing seneng ngomong ki apa namanya, Mbak? Motivator ki cuman iso ngomong. Nek dekne iso kerja, ki kerja ora ngomong. Ya kerjanya ngomong. Kayak kerjane ngomong, soalnya ora iso kerja. Di sebenarnya ki sing paling penting ki praktek. Lu kene awake dhewe ngerti ben ora jare-jare. Malahan gua malah aku sering ketemu rumus dhewe. Rumus yang kepena. Jadi 1,41 kan penjabaran dari punya rumus itu. Itu yang ciptain itu ya orang-orang yang malas. Malas mau rumusnya kan bicaranya ke rumus simple ya. Iya. Kali 1,41 simple banget. Udah bos berarti. Kalau nggak ada yang mau tanya, ya udah. Udah pak. Ono sing metakon aku apa? Ono sing metakon Mbah Joyo. Punya pacar enggak gitu. Nah, siapa jawab lagi? Jawab TV lagi. Mau tanya apa sih? Apa?
Untuk kedepannya tim jenengan itu mau bikin tim balap baru apa dibikin di mana mesinnya, terus motornya apa, speknya berapa, main di event mana, tahun depan apa tahun ini? Mau bikin tim balap, aku itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya masa aku balapan balapan itu sebenarnya aku sudah lewat. Ibaratnya sebenarnya aku nggak usah terjun, aku nggak usah apa ya. Aku neng omah ngenteni orderan ki sebenarnya wis iso. Tapi kan yo kembali lagi. Ini tuh kan cuman nggak cuman sekedar nyari duit. Emang aku ki seneng. Jadi ya wis ra iso dilangi. Di nek sepawale ngene, aku kan hobine bengkel. Tapi kok ketoknya rezeki ini neng kaos. Lah aku enggak mau menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan kasih. Aku ora kena dolim, sedangkan di kaos itu aku bisa memanfaatkan banyak orang yang bisa terbantu. Jadi kerja itu enggak harus hobi. Nek ketoknya kepenak ya dilakoni. Dan ternyata alhamdulillah saiki meskipun aku ora seneng nyablon, sapa sing seneng nyablon? Ora keren. Soalnya sablon kuwi mesti diarani tukang. Tukang sablon. Lah kuwi sekon namane tok kuwi aku wis ra seneng. Tukang bangunan, tukang iki, tukang rewang, tukang pembantu. Saiki malah kok ana keren loh, ART terus rampane sedo keren. Dadi yo kuwi aku sih nyablon, aku sih dodolan, tapi aku sih iso terusin hobiku. Jadi sebenarnya meskipun kalian iki senenge bengkel, nggak usah menutup kemungkinan kalau ke depan ada kerjaan yang lebih bagus, yo dilaporin. Nah, tim yang mau dibikin, yo kebetulan Mbah Joyo pas, terus dia emang pengen juga katanya kan tarung di Jawa. Yo ki, tapi kan aku nggak langsung bikin banyak motor, bikin satu motor beres, bikin lagi beres, bikin lagi beres, ini bikin lagi, beri udah siap semua. Cuman kan aku nggak mau berantakan. Koyo ninja bis sebenarnya wes ono kan. Kuwi nek ninja kuwi ning mburi ra, Mbah? Iya, belakang ono. Tapi kan nanti dulu. Proses. Jadi progres iki ben kena. Ya, step by step. Step by step. Ojo nafsu. Nafsune nggo liyane wae. Nafsu tapi kudu ditoto, diarahke, ojo langsung asal ngebut tok. Yo ki kebanyakan mungkin patake tetep di sini. Nah, dua taknya belum tahu nanti mau di mana. Bikin tim balap motornya komplit, kelas open sama kelas pendukung insya Allah komplit. Saran dua taknya mau dibuat di mana? Di mana? Di komentar tuh banyak yang katanya dibuat di apa, di din? Apa di din, bikin ninja dua tak. belum ada. Lanone masih sibuk gitu. Kusutin kan. Beda, Bos. Kan sama-sama itu. Beda tapi. Sirojudin, Abah Sirojudin kan Kusutin. Hampir sama berarti. Curangnya. Iya. Berarti bikin tim balap ya tetap mungkin insya Allah tahun depan komplit. Terus apa meneh mau? Motornya apa aja, speknya berapa? Motornya yo kelas-kelas yang ning event, yo kuwi kan slip engine. FFA 130 mesinnya wis hampir. Kurang dikit head yeah. Udah beres, piston sudah. Ninja standar, ninja tune up, matic aku wis ono. Tinggal nunggu ini bos, ratio bos. Ratio kita baru dibikin kan. Mas RBT. FU200-nya di Abakura. Tapi nanti kemungkinan bakalan dirawat di sini. Hah? Jokinya sementara ini ada 5 joki. Ada Pak Eko, ada Mas Ilham Loko, ada Idam. Joki ceweknya ada Cynthia sama Caca. Tapi nggak tahu, nanti tunggu aja tahun depan seperti apa. Itu baru rencana.